Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, boy. Akhirnya kita NR lagi nih, boy. Jadi kita santai-santai aja, boy. Kebetulan lutut saya masih sakit nih, boy. Aduh. Jadi hari ini tuh kita ke Secret. Rencananya kita mau bahas rencananya kita ada kegiatan sih untuk malam minggu nanti. Rencananya kita mau kopdar gabungan dengan komunitas Yamaha R25 nih, boy. Jadi kita bakalan, aduh sakit sekali, boy, saya punya lutut. Jadi paling kita mau bahas persiapan kita nanti kayak gimana. Dan nantinya itu kita bakalan kumpul di secretnya anak Yamaha R25, boy. Amazing. Jadi gimana malam ini, boy? Ada yang NR juga nih hari Rabu. Ini tanggal berapa ya? 23 ya? Aduh, sama tanggal aja aku lupa, boy. Mori kemarin yang dari Fadeville itu, aku istirahat untuk reading lagi, boy. Dan akhirnya malam ini kita reading lagi. Kita reading santai aja sih, boy, pakai si Black Hunter. Jadi si Scoopy saat ini sudah berada di bengkel, boy. Part-part yang kita belikan juga itu sementara perjalanan, dan kita percayakan ada beberapa bengkel untuk pembelian part-partnya. Ada di Revs Motorsoft, itu dari Palembang. Dominan dia sih, boy, karena saya pikir satu kali beli dan lumayan lengkap yang ada di Revs. Terus sisanya itu ada dari Digioto 13, cuman yang satu untuk bracket kaliper depan, karena kan bagian depan itu kita ganti, boy. Kita ganti pakai Brembo 2 piston. Nah, bracketnya itu nggak bisa pakai bawaan, makanya kita harus ganti, boy. Cuman untuk disc brake-nya kita nggak perlu ganti. Kalau apa ya namanya, masih bagus sih, boy. Jadi kondisi cuaca malam ini kayaknya agak rada-rada mendung sih, boy. Bintang-bintang itu agak kurang malam ini, boy. Semoga aja nggak hujan sih, boy. Jadi itu ada sebagian juga yang kita belikan untuk si Black Hunter. Jadi itu untuk joknya nanti kita ada covernya, boy. Terus untuk tabung remnya itu kita bakalan ganti punya Laytec. Terus untuk WR3 ini bakalan kita pindahkan ke Scoopy, karena si Scoopy sendiri itu pakai gas spontan yang sama, boy. Dia pakai domino sama seperti ini, model sama, dua kabel juga. Terus switchnya itu kita pakai punya KTC.
Nah, untuk pengereman, untuk master rem itu kita pakai dari Aqua 1 yang terbaru, boy. Kita manjakan nih sisi kuping. Ditunggu ya, boy, modifannya si Scoopy. Kita harus setting ISO ini, Bu. Ledakan si Austin Racing ini sudah rada ngaco, Boy. Itu bakalan ngeganggu orang-orang yang ada di belakang sih. Jadi kalau kita engine brake itu, dia ngeledak-ledak kayak gitu sih, boy. Cuman untuk torsinya Austin Racing ini agak lebih besar sih, boy, dibanding Aero Pro Race. Biker selain ini, boy, yang lagi sementara naik ride juga. Cuman rata-rata untuk naik ride itu di hari Rabu biasanya rame sih, boy. Yang klub-klub pada kopsan itu di hari Rabu atau di hari Kamis. Cuman mungkin sebentar kita, saya sendiri nggak ikutan untuk rollingnya sih, karena kebetulan hari ini tuh aduh capek, boy. Kecepatan rendah sih, boy. Cuman suaranya itu loh, aduh, cari ribut sini Austin. Kalau bukan besok atau lusa, bakalan kita setting ISO-nya ya, boy. Biar settingannya itu betul-betul dapat di Austin Racing ini. Malam ini aku pakai hoodie dari Pro Street nih, boy, yang flowers ini.
seperti yang video-video sebelumnya, aku sudah jelasin hoodie ini enak banget dipakai, boy. Mau di siang hari, sore hari, atau di malam hari, tetap nyaman, boy. Begitu mah rame sih, boy. Biasanya di situ agak padat. Terus Makassar nggak ada PSBB ya, boy. Beda di kota-kota besar lainnya. Di sini tuh nggak ada PSBB saat ini. Cuman untuk patroli protokol COVID itu masih tetap jalan, boy. Biasanya datang ke kafe-kafe, ya jelas di pusat keramaian sih, boy. Masuk Pertamina sih, boy. Aku tuh nggak tahu juga nih, boy. Pertaminanya dulu atau jalan belokan ini dulu? Oh, jadi kurang paham juga sih, boy. Gerta-gertakan gitu aja sih, boy. Kalau diajak narik gas juga untuk jarak jauh, nggak berani juga sih, boy. Jadi kita udah mau sampai nih, boy. Thank you.
mahal deh. Jadi kita udah sampai nih, boy. Nanti kita lanjut lagi kalau kita reading pulang ya, boy. Aduh.